Assalamualaikum dan selamat datang ke Coach TV channel. Hari ini, Cik Yan nak kongsi satu cerita untuk anda semua, iaitu Amira Han dan Merkin disatukan sampai Paris korang dating kan? Tetapi sebelum tu, anda semua jangan lupa like, share dan subscribe Coach TV channel tau. Okey, cerita dia macam ni. Pelakon popular Merkin mencuri perhatian selepas dia berkongsi sepotong video pendek di Instagram story miliknya sambil memperlihatkan kelibat adik kepada selebriti terkenal Nur Nilofa, iaitu Amira Han. Menerusi video tersebut, Merkin dan Amira kelihatan berjalan bersama-sama di sebuah pusat membeli belah yang terdapat di negara itu. Bagaimanapun, apa yang mencuri perhatian adalah Amira yang sedang menjamah makaron kelihatan mengambil alih dan memegang telefon bimbit bilik Merkin sambil merakamkan aksi mereka berdua. Dalam pada itu, video tersebut juga dikongsikan oleh peminat Amira Han atau lebih dikenali sebagai Little Miss Han menerusi platform TikTok. Perkongsian video berdurasi 11 saat itu menerima pelbagai respons dalam kalangan warganet yang menyifatkan kedua-dua selebriti ini tampak sepadan apabila bersama. Namun ada juga yang berpendapat bahawa mereka tidak sekufu memandangkan Amira lahir dalam keluarga berada. Sepadan, tapi kalau nak dengan Little Miss Han, poket Merkin kena tebal. Tak mampu dia kalau dengan Amira ni, high maintenance. Pandai Merkin, pilih yang hidung mancung je. Dating ke, Amira pakai phone Merkin, oh my god, sepadan. Little Miss Han ni dengan siapa pun dia sesuai. Cantik, baik, memang sesuai sangatlah kalau mereka dating. Komen netizen. Setakat artikel ini ditulis, video tersebut telah pun meraih lebih 400,000 tontonan dan menerima lebih 24,000 tanda suka sejak ia dimuat naik pada Jumaat. Terdahulu, pasangan ini mula mencuri perhatian apabila kedua-duanya sempat merakamkan foto bersama ketika menghadiri sebuah acara anjuran produk jenama antarabangsa terkenal Christian Dior. Itulah alkisahnya. Dan nak bagi tahu anda kat sini, jangan lupa untuk tengok cerita-cerita lain yang ada di Coach TV channel yang pastinya memang hot dan boom, kebab boom. Share, like dan subscribe. Jangan pula dilupakan. Bye-bye semua. Okay, dah habis tengok semua. Cik Ian nak pesan sikit boleh tak? Berita yang kita dengar bersama ni tidak tahu kesahihannya. Jadi perlu berhati-hati sebab Cik Ian pun petik dari media hiburan tempatan. Lebih baik Cik Ian tutup komen demi kita tak bawa fitnah dan berlebihan dalam cerita dunia hiburan ini.